Di tengah memanasnya perebutan ruang fraksi Golkar, jajaran pimpinan DPR dan kepolisian mendatangi ruang fraksi Golkar di DPR. Kehadiran polisi ke ruang fraksi Golkar hanya untuk menjaga suasana kondusif dalam penanganan konflik Partai Golkar. Wakil Ketua DPR Fadlizon dan Sekjen DPR Winantuningtyas datang dan langsung memasuki ruang rapat bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono dan puluhan polisi. Sebelumnya Waketum Golkar hasil Munas Jakarta Yoris Raweyai berusaha masuk ke ruang rapat, namun aksi tersebut tak berjalan mulus lantaran karena ketatnya penjagaan oleh puluhan polisi dan petugas keamanan DPR. Okay.